Jam 10 pulang biasanya? Iya, sekolah. Tengah 9, terus kadang-kadang pulang jam 1, kadang-kadang jam 2. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Di? Di gangan rumah saya, Kak. Terus Abi, kenapa tuh sekarang nggak sekolah? Karena saya takut, Kak. Kalau terlambat, saya suka dimarahin. Pokoknya mas semangat terus ya. Mungkin gurunya mah bukan galak, tapi guru tuh mau ngasih tahu ke Abi kalau Abi lebih disiplin. Walaupun jualan tetap, belajar mah tetap diutamain pendidikan ya. Kan nanti kalau udah pinter mah sukses bisa lebih ngebanggain orang tua ya. Akhirnya Iki kasih pengertian kepada Abi supaya jangan bisa melupakan pendidikan. Karena Iki yakin dengan sekolah, Abi bisa menjadi orang yang sukses dan bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga. Ini kan sepi, biasanya suka keliling nggak atau di sini aja? Suka, Kak. Sampai kapan itu biasanya? Sampai sore? Iya, kalau jam 3 saya balik lagi di sini. Ya udah tuh, ayo Iki bantuin keliling. Ayo jalan. Berat nggak? Enggak. Gimana beloknya nih? Diangkat, Kak. Oh. Ayo. Ya. Ada yang beli, Bi? Iya, Pak. Lagi ada yang beli ternyata. Lucu sebenarnya waktu Iki bantu jualan mainan pakai gerobak Abi. Karena sebelumnya Iki pernah bantu jualan mainannya kakek Parmo. Juga pakai gerobak. Tapi yang membedakan adalah di sini, yaitu gerobaknya gerobak mini. Ini dong? Iya. Berapa? 2.000 lebih. Iya, sama-sama. Masih ya? Iya. Ya, Bi, jalan lagi aja. Beli. Oh, alhamdulillah. Bi, katanya suka ada yang main ngambil-ngambil aja nggak bayar? Suka, Kak. Oh iya? Terus saya samperin ke rumahnya. Siapa yang samperin? Samperin ke rumah anaknya yang ngambil? Iya, temen saya. So, mamanya biar bayar? Iya. Terus iyalah, soalnya walaupun nggak seberapa tapi berarti buat Abi mah ya? Sini bi. Yuk pesan, Pak mau bungkus katanya Pak. Pakai. Apa Mama nggak masak? Enggak. Jualan, terus ke rumah makan bareng di rumah biasanya gitu mau masakin. Sama Ade juga. Yang ini sama apa? Kangkung. Emang Abi punya Ade berapa di rumah? Tapi sayang sama adik-adik. Hah? Alhamdulillah. Harus sayang sama adik-adik, mana nanti soalnya kalau udah gede pasti minta tolongnya ke adik-adik juga. Abi adalah sosok kakak yang luar biasa. Karena Abi sangat peduli dan sayang dengan adik-adik. 17. Nih, buat Mama. Buat Mama buat Ade. Setelah Iki bantu Abi jualan dan mampir dulu ke warteg, di perjalanan Iki dan Abi melewati tempat sanggar yang biasa Abi datangi. Halo, Diki. Siapa? Oh, Diki. Ini kegiatan apa? Ini anak-anak lagi pada latihan musik. Oke. Biasanya setiap hari atau? Dia ada jam-jam tertentu sih. Oh, gitu. Kan yang kita pelajarin kan, ini kan perkusi. Oh, jadi, okay. Lumayan basic. Jadi kita dari ada jadwal. Gitu. Saya kalau mau ngobrol lebih tentang ini ke siapa? Ya, boleh. Aku panggilin kakek. Boleh. Sanggar apa ya kalau boleh tahu? Ini namanya Sanggar Anak Harapan. Okay. Sebenarnya bukan aku yang mendirikan. Yang mendirikan ada namanya Leni Desina. Dipanggilnya Desboy kalau di sini. Tujuan dari sanggar itu kita pengen bikin safe space buat anak-anak di sekitar lingkungan Tanah Merah. Anak-anak di sini rentan kan? Rentan as in mudah untuk turun ke jalan, marginal, okay, gitu kan. Nah,
Jadi banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Ini tuh dari kapan? Ini dari 2010. Wow. Udah lama. Udah lama berarti. Iya. Kalau misalkan harus mengelola sanggar seperti ini kan mungkin memerlukan biaya lah kasarnya. Biasanya itu dari mana biaya-biaya? Kalau untuk hari-hari biaya itu kita ini ya sumbangan sukarela dari pengurus. Jadi sebagian dari penghasilan kita sisihkan itu untuk yang operasional hari-harinya. Tapi banyak juga bantuan dari CSR perusahaan sekitar sini, dari sahabat-sahabat sanggar. Kegiatan selain musik ini tuh ada pelajaran apa gitu, ada yang dipelajari gitu? Jadi kalau untuk pelajaran di sini kita sifatnya supporting, jadi mensupport anak-anak untuk pelajaran sekolah. Kayak misalnya kita belajar matematika, belajar sejarah. Jadi nggak tok tentang musik, jadi semuanya benar-benar. Terus guru-guru di sini tuh di maaf ya kayak dibayar? Kita berbasis relawan, jadi tidak dibayar. Sangat menginspirasi sekali sanggar ini, karena mau berbagi secara gratis dan juga membantu pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar. Terus cita-cita nih buat kakak, dan harapan cita-cita untuk sanggar ini ke depannya akan seperti apa? Harapan ke depannya kita pengen supaya anak-anak marginal itu bisa punya pilihan, bisa punya cita-cita dan bisa memenuhi cita-citanya. Harapannya itu. Di sanggar ini, Iki banyak banget pelajaran yang Iki ambil. Bagaimana kita bisa berbagi dengan cara yang berbeda. Karena dari sanggar ini, Iki bisa melihat rezeki yang lain untuk dibagi. Yaitu ilmu dan kebersamaan. Karena hari juga sudah mulai malam, Iki dan Abi kembali pulang ke rumah. Tapi ini tuh berarti semuanya tuh adik-adiknya lagi semua. Kebetulan ini, alhamdulillah, ini anak adik saya, udah yatim piatu. Ini mamanya meninggal dari umur ini anak 3 minggu, mau dibawa pulang ke Palembang. Mobilnya itu mama sama adik saya yang cewek yang bontot bisa dikeluarin dari mobil karena mobil udah keburu keprosot. Mamanya ini sama ayahnya sudah tidak bisa ditolong.